Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Bisyanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Guys, di tempat ini saya bertemu dengan konten kreator ya. Ini dia. Guys, alhamdulillah bisa bertemu dengan saudara-saudara. Selain itu juga ketemu sama sesama YouTuber ya. Namanya channel Bu Eling Channel. Nanti dicari ya guys ya. Nanti saya tulis channelnya di sini ya. Di deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa guys, subscribe, like and share. Oke. Okay? Like, comment, share dan subscribe ya. Nah, dukung saya ya. Dukung channel Bu Eling ini. Nah, ini kalau silsilah keluarganya ini termasuk keponakan, guys. Ini saya punya keponakan laki-laki menikah dengan Bu Eling Benih ini ya. Bu Eling Sendok, guys. Bukan Bu Eling Benih, guys. Ada wisata yang di Semarang Eling Benih itu ya. Kalau Benih udah dari dulu, Mbak, Benih, Mbak. Namanya Eling ya. Bening juga bagus loh, Eling Bening ya. Eling Bening. Nah, ini kan di acara arisan keluarga. Enggak tanya dia juga nge-vlog. Akhirnya kita collab, guys. Iya. Jadi datang ke sini tuh ada apa ya? Ada barokahnya, ada manfaatnya gitu ya. Sebenarnya saya tuh bukannya enggak mau ya, tapi enggak bisa sebenarnya datang ke sini karena banyak kegiatan di Surabaya. Kata kakak saya atau mertuanya Bu Eling Bening ini. Wes enggak apa-apa, manggil aku Eling Bening enggak apa-apa. Itu katanya, "Wes dimasak nake kok enggak datang?" gitu. Akhirnya saya deradasan, guys. Apa bahasa deradasan itu? Saya langsung beli tiket secara mendadak, Akhirnya alhamdulillah dapat tiket. Langsung cus ke sini naik kereta sendirian. Terus akhirnya ketemu sampai di sini. Siapa sangka, coba ayo. Takdir ya. Ini Bu Eling ini tinggalnya di Jatiasih, Bekasi. Beliau adalah pengusaha kontrakan, guys. Jadi channelnya itu berisi tentang manajemen kontrakan ya. Mulai dari pengadaan lahan, pembelian, kemudian pembangunan. Kalian yang ingin mengetahui bagaimana caranya bisa tanya-tanya langsung di channelnya Ibu Bening ya. Bisa nih komen ya, leave komen di sana. Dengan cara, tapi jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe-nya. Kemudian guys, buat teman-teman yang tinggal di luar negeri, yang bekerja di luar negeri, uangnya bisa ditabung. Kemudian bisa menjadikan inspirasi dari channelnya Ibu Eling. Bagaimana caranya mengelola keuangan agar supaya bisa berkembang ya, berinvestasi. Betul. Kontrakannya banyak, guys. Belum. Oh iya, banyak, aku tahu kok. Nanti bisa dicek ya. Kan pihak keluarga kan minimal tahu ya, guys ya, apa rahasianya gitu loh. Enggak ada semua di situ. Ada semua di channel saya. Enggak belum, guys, Bojonegoro enggak mau dia. Enggak mau investasi Bojonegoro, investasinya tuh di sana ya. Iya, kita biasa di Jatiasih aja, seputar Jatiasih karena dekat rumah, jadi pengelolaannya mudah. Ijem. Ini Pak Guru. Pak Guru sini, Pak Guru. Wajib pakai masker, ini enggak pakai masker. Tidak prokes ya. Ini apalagi enggak ada masker. Ini kakakku guys, irungnya mancung loh kok ditutupi. Loh iya ta, ini kelahiran tahun berapa sampean, Mas? Tahun 72 ya. Sampean 72 ya. Lu mesti eling kok takok. Aku 73. Ini berapa? 83 udah setua ini gimana, aduh. Kalah banget sama Mbak Nini. Pralansia. Pralansia ini juga lansia. Balita ini. Ini selisih 10 tahun kayak sama gitu, gimana? Ya enggak sih, Den. Ini kan dari apa ya, kamera coba didekatkan gini, wah. Awet-awet muda ini. Iya. Semoga cengkehnya selalu berkembang gitu ya. Amin. Semakin tua. Pak Guru tadi, Pak Guru. Iya, Pak Guru ini ngajar di Tuban ya. Ngajar di Tuban ya, Mbak ya. Istrinya seorang bidan, guys. Kene, Mbak. Kene. Nah, bidan kita, bidan andalan kita. Guys, kalian yang tahu channelnya Harry Reborn ya, yang ambulan itu istrinya temannya ini bidan. Ayo buka, Mbak. Buka. Dia adalah seorang bidan ya.
Ayo ngomong bareng. Bidan. Bidan, suaminya guru lo. Kak wis piye to? Prabi lo kok ngaleh. Ada guru satu lagi, oh, guys. Keluarga guru, guys. Keluarga guys, guru. Nah, ini adalah kakak ipar saya. Kakaknya suami saya. Nah, betul. Namanya siapa? Namanya siapa? Sayakti. Sayakti. Panggilannya Bu di rumah, Bu Ana. Bu Ana. Bu Sayakti. Ini keponakan saya. Jadi Bu Sayakti ini manggil saya bule, tapi saya enggak mau kelihatan tua. Panggil Mbak. Makanya saya ini sama Mbak Ana ini kakaknya berapa tahun sih, Mbak? 4 tahun. Face-nya kok tua, aku gimana? Kalau di desa berarti itu apa? Ayam-ayam, makanya awet muda. Sama banyak uangnya kok iso. Ayo guys, enggak dapat apa-apa ini. Oh iya, guys. Guys, katanya. Benernya udah banyak, guys. Pulang dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah demikian ya guys ya, semoga konten ini bermanfaat buat kalian ya, candaan-candaan kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya, Deling ya. Terima kasih viewersnya Mbak Nini Wijayanti. Salam kenal dari saya, Bu Eling Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.